Salam sejahtera untuk sahabat beradab di jalan semuanya. Salam dan bahagia. Adanya kasus tambang timah yang disidik oleh Kejaksaan Agung yang diduga menyebabkan kerugian kerusakan lingkungan lebih dari 271 triliun rupiah di Bangka, menjadikan saya tertarik untuk duduk di dekat jendela ketika melakukan penerbangan ke Pangkal Pinang. Berdasarkan informasi Detik News pada 29 Mei 2024, Kejaksaan menghitung nilai kerugian keuangan negara bertambah dari 271 triliun menjadi 300 triliun. Kerugian keuangan negara sebanyak itu, sebagian besar dihitung dari kerusakan lingkungan yang disebabkan dari aktivitas penambangan timah yang diduga tidak sesuai prosedur. Sisanya karena kemahalan biaya sewa smelter, sebesar 2,285 triliun rupiah, dan pembayaran biji timah ilegal PT Timah TBK kepada mitra tambang, sebesar 26,649 triliun rupiah. Karena itu, ketika saya check-in secara online, saya sengaja memilih kursi di dekat jendela. Dengan harapan, saya dapat mengintip pemandangan bekas galian tambang timah, menjelang pesawat mendarat di Pangkal Pinang. Sebenarnya saya sudah beberapa kali melihat kondisi bekas galian tambang dari jendela pesawat, namun setelah adanya kasus tersebut, saya menjadi lebih bersemangat untuk melihat lebih lanjut. Ketika pesawat mulai menurunkan ketinggian, hujan sedang turun di sekitar Pangkal Pinang, sehingga beberapa gumpalan awan nampak menyelimuti bumi. Memang lebih tepat disebut mengintip, karena pemandangan agak terhalang. Dari jendela pesawat, terlihat di kejauhan bekas galian tambang timah, bekas galian meninggalkan rongga besar di tengah kehijauan hutan atau perkebunan. Sayang, penampakan tidak begitu jelas, namun rongga-rongga besar di tengah kehijauan, menunjukkan adanya kerusakan lingkungan yang ditinggalkan oleh aktivitas penambangan. Memang terdapat bekas galian tambang timah yang sudah lama ditinggalkan, menjadi danau dengan air yang kebiru-biruan. Danau tersebut disebut dengan Danau Kaolin, yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Kulong Biru. Danau Kaolin itu, sebagian menjadi destinasi wisata. Danau Kaolin di Bangka, yang biasa menjadi destinasi wisata, berlokasi di Bangka Tengah, yang berjarak sekitar 60 km dari kota Pangkal Pinang. Pada perjalanan kali ini, saya tidak memiliki waktu untuk melihat Danau Kaolin dari dekat, karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk ke lokasi Danau Kaolin. Namun demikian, beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengunjungi Danau Kaolin di Belitung. Tautan videonya dapat dilihat di atas, atau di deskripsi video ini. Timah merupakan komoditas utama yang menggerakkan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian masyarakat sangat tergantung kehidupan dan ekonominya dari sektor penambangan timah ini. Sehingga ketika produksi dan ekspor timah terhenti, ekonomi Bangka Belitung sempat mengalami anjlok.
Semoga perekonomian Bangka Belitung kembali menggeliat, dan penambangan timah dilakukan dengan lebih memperhatikan pelestarian lingkungan. Bagaimana pendapat kalian? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang suka, silahkan klik gambar jempol. Dan bagi yang tidak suka, juga boleh klik gambar jempol. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor 1.